Tapi ada juga yang mirip gini tuh apa sih? Si lama, lama. Lama. Lama betul. Dia ambil. Enggak apa-apa nih, pegang itu. Dia hanya gigi bawah aja yang ada. What? Di atasnya enggak ada. Boongan enggak percaya coba lihat. Boleh diliatin. Nah, itu manggil namanya gitu. Hey, selamat datang di The Hakim's Channel. Ayo dong, subscribe please. Subscribe gratis loh, gratis buat subscribe. Supaya gue bisa lebih semangat lagi membuat konten-konten yang menarik buat kamu semuanya. Ayo, saya hitung ya. 1, 2, 3, subscribe. Ah, jangan lupa tekan belnya juga. Oke ya, ini dia video untuk hari ini. Kita lagi ada di Kabupaten Tangerang. Oh. Tepatnya adalah di Valentia Garden Park. Yes, Valentia Garden Park. Valentia, Valentia Square Park. Asik. Tag 2. Udah dari situ aja. Hai, assalamualaikum guys. Yes. Arshad. Halo, Irfan. Kita lagi ada di sini nih di Kabupaten Tangerang. Tepatnya di mana sih? Valentia Square Park. Yes. Valentia Square Park. Kali ini kita akan membahas ada binatang emang di sini. Ini biasanya gue sama keluarga gue datang sini ya. Ini bermain ada tempat rollerblade-nya. Wah, asik banget. Terus ya terus buat skateboard, panjat-panjat. Ya. Ternyata ada binatang. Lu pernah kesini nggak? Belum pernah. Nah, makanya kalau tempat bermainnya gue pernah, tapi binatang-binatangnya gue belum pernah. Ini kita akan ketemu dan itu lucu banget. Ayo cepat. Ayo. Guys, ini seru banget ini. Ini apakah betul ya? Iya betul. Apakah nih? Apakah ini jantan betina? Ini betina semua. Jadinya betina. Betina semua. Lucu banget. Coba sini. Ganteng banget, Kak. Iya, ini mereka jinak gini ya? Iya, jinak. Pada umumnya dia emang hewan ternak, jadi bisa dipegang-pegang. Ini alpaka, tapi ada juga yang mirip gini tuh apa sih? Si lama, lama. Lama? Lama, betul. Dia ambil. Kebetulan dia family dengan lama. Oh, bedanya? Nah, bedanya dia kalau misalnya alpaka ini lebih kecil dibanding dengan lama. Jadi ini? Lama ini besar. Maaf ya, saya gak. Iya. Saya takut ditembak itu. Sebelah sini aja. Iya. Oke, nah ini bedanya ini lebih kecil daripada lama? Iya betul, dari lehernya dia lebih kecil, lebih pendek, kalau lama lebih panjang. Terus moncongnya juga dia, kalau misalnya alpaka ini lebih pendek. Oh gitu? Bentuk badannya juga nggak tinggi. Ini daerah sensitifnya apa sih? Daerah sensitifnya dia biasanya di hidung. Hidung? Sama telinga. Itu. Coba kalau dipegang hidung. Boleh ya. Kayak gini. Nah. Oh. Coba kuping, sensitif. Coba kuping. Kupingnya. Nah. Oh dia takut. Tapi kalau yang lahirnya? Lahirnya boleh dari samping leher. Di sini tadi. Dia anteng banget. Nah, di sana juga boleh. Pegang. Hah? Pegang hidung. Apa-apa nih, pegang hidung. Coba dulu. Biar dia kaget aja. Kalau hidung. Nah, itu dia sensitifnya. Iya. Biar eh belum lihat. Belum. Oke. Hei. Halo. Halo. Langsung merem kuping coba, Sat. Iya benar. Benar sensitif. Enggak dong. Ini kan bukan apa-apa. Aduh, ketakuan. Ini untuk feeding dia. Bisa juga. Bisa dikasih. Boleh silakan. Tuh coba ya. Oke. Kita lihat. Depan ayo. Ini giginya emang gitu ya? Samuh gitu ya? Iya betul, dia panjang. Di situ dia hanya gigi bawah aja yang ada. Di atasnya enggak ada. Boongan enggak percaya coba lihat. Boleh diliatin. Nah, aku udah kenyang, Kak. Enggak mau dia. Enggak mau. Coba lihat. Nih, katanya enggak ada gigi atas loh. Oh iya. Dia enggak punya gigi atas. Coba lihat, coba lihat, Cai. Nah, itu dia. Oh iya benar. Hei, enggak ada gigi atasnya. Jadi makanya gitu aja, iya. Dia fungsinya cuma buat motong rumput aja. Gitu. Ini di belakang ya? Ya betul, dia pakai gigi kira. Katanya bisa ngeludah ya? Betul, bisa ngeludah. Kalau?
kalau dia terancam. Nah, kalau misalnya dia lagi fighting, dia biasanya jemput-jemput. Gitu. Gitu. Lah, gue lupa pakai plastik. Gue ngeludang, lu udah balik. Tuh. Ludahnya bahaya nggak itu? Enggak, cuma nanya bau aja. Oh, bau aja. Bau aja. Kayaknya kayak asam langsung melepuh gitu. Oh, enggak. Ini kenapa baris? Maunya biasa seperti itu. Kalau pulang kandang dia biasanya baris. Kalau pulang kandang. Enggak beneran. Iya benar. Gara-gara di sini doang atau karakter mereka? Karakter mereka. Mereka kan berkelompok, berkoloni pada umumnya di peternakan. Seperti sapi, hewan-hewan yang lainnya, hewan ternak itu biasanya berkoloni dia. Lucu banget. Coba ya, Dika, ini halus banget sumpah. Iya, harus banget. Sini. Kayak karpet ini. Badannya coba pegang badannya. Nah. Iya benar, ini benar. Kayak karpet bulu, kayak karpet bulu. Kayak apa? Ini diambil bulunya, dipotong. Nanti untuk jadikan wall. Warnanya apa aja? Warnanya biasanya warna putih, hitam, coklat, brown. Wow. Oh, ada tiga warna. Beda jantan betina apa? Beda jantan betinanya. Dia dari alat kelaminnya. Kelihatan ya? Tanduk nggak ada? Tanduk nggak ada. Biasanya dia, kalau misalnya betina, dia lebih kelihatan lebih, mukanya lebih berteman, friendly. Yang jantan nggak? Gitu. Jantan lebih apa lebih? Ya, biasanya telinganya kalau yang jantan tuh lebih apa agresif kelihatan tinggi. Nah, bisa gitu. Dinaikin nggak sih? Kalau ini enggak. Dia cuma dituntun aja untuk itu, Kak. Oh gitu? Iya. Tapi kalau diajak lari bisa nggak? Boleh, silakan. Boleh. Ayo lari. Lari, siapa namanya? Lari, ini namanya? Lari. Itu Boni, Kak. Ini Siwi. Ayo. Gelap loh, Kak. Lari. Ayo lari lagi, Bu. Ketemu dia nggak mau. Ini emang nggak mau yang ini. Ayo lari. Capek kayaknya. Dia nendang nggak sih? Kalau misalnya ada di belakang, kita pegang nendang. Coba. Kalau sama yang biasa enggak, tapi yang baru kenal bisa. Manggil tadi, Nah, dia manggil temennya yang begitu. Bunyi gimana? Gimana? Kenapa sebelah ini? Udah emang gak mirip. Dia mah nurut aja ya. Berarti dia kenal orang? Iya. Dia kalau misalnya, kalau misalnya kita lebih sering deket sama dia, dia kenal langsung. Eh, nama kamu siapa tadi? Daniel. Daniel kenal gak sama dia? Kenal. Coba. Siwi, tuh, pengen lihat. Siwi, kok gue juga lihat tuh. Ini siapa namanya? Boni dan Siwi. Ya. Ya. Nah, di sini selain alpaka juga di sana ada keledai mini. Keledai mini. Ya. Mini donkey. Nih, Andre, pegangin Andre. Nih, Siwi. Coba, lu pegang. Hidung. Hidung. Sini dong. Ke sini, coba pegang hidung. Dia juga ikut hidung. Coba pegang itu. Udah tadi ya. Belum. Diludahin, please. Enggak. Ini pegang dulu, pegang situ. Sana, angon. Alpaka. Tuh. Eh, om, ini kelar, om. Dia yang hitam lebih ini. Bedanya keledai dan kedelai apa? Ini mini. Iya mini betul. Ini yang mininya. Emang kau yang maxi? Regulernya dia biasanya sebesar kuda yang poni. Ah. Oh, bisa nggak? Ini tuh kan yang berisik banget ya? Iya betul. Secara betul, fisik ya? Bedanya dengan kuda itu salah satunya adalah kupingnya ya? Betul, kuping. Terus? Kemudian bentuk surainya yang di atasnya yang di lehernya. Iya. Dia ada sedikit beda. Dia bisa hilang. Kalau kuda tidak diri. Iya. Kemudian dari buntutnya juga kelihatan. Oh iya. Kupingnya kenapa emang? Dia agak sedikit panjang. Tuh bedanya tuh. Nah. Kalau kuda itu dari pangkal tuh langsung panjang. Rambut. Iya betul. Kalau ini tuh ada batangnya ya. Batangnya dulu baru rambut. Oh. Nih kita bisa bedakan nih antara kuda dan kedelai. Oke? Iya. Yaudah, ini juga kuda mini, kedelai dan juga alpaka. Yeah. Oke, thank you. Kita nikmati. Mereka hebat sekali. Wow. Lucu. Kuda. Tuh, kayak gitu. Iya.
Eh, kenapa, kenapa, kenapa? Masuk sini! Hei, kelewat! Lucu banget. Ketepian, aku. Mau ikut ke kandangnya? Basah dong gua. Kerotak-atik terus dan terus akhirnya langsung selesainya bermain-main. Kalau ciri-ciri dia itu nggak nyaman atau gimana? Nah, nggak nyaman biasanya dia gelisah. Misalnya kita pegang gini. Nah, dia agak sedikit belok kiri, belok kanan, terus dia ngelihat hanya satu fokus, kiri ke kanan, dia nggak satu titik gitu. Jadi dia masih curiga sama sekitarnya. Tapi kalau misalnya dia friendly kayak gini, dia kelihatan langsung tenang. Kalau aku bisa nggak gituin dia? Boleh, bisa. Beneran? Beneran bisa. Beneran? Beneran boleh. Nah, kamu jangan ludahin aku. Nah, pegang aku lehernya. Dia suka pegang lehernya. Nah. Halo guys, sekarang aku lagi sama Elgada, apa namanya? Alpaka. Alpaka sudah mirip nggak? Mirip. Sana sayang, sayang. Sini, kesini. Dia nggak mau. Iya, mau. Nggak ada yang puas. Gue tauin di situ, taunya ngeludahin aja ntar. Telolet, 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 telolet.